Mobil dinas pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon hilir mudik bergantian mengisi air sebelum kembali ke lokasi tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat yang terbakar sejak Sabtu siang. Meski memakan waktu yang cukup lama, kerja keras petugas pemadam ini sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Untuk mencegah kebakaran meluas, sebuah ekskavator dikerahkan untuk memutus gundukan sampah. Dugaan sementara api berasal dari letupan baterai ponsel yang dibuang, namun penyebab pastinya masih dalam tahap penyelidikan.